Here we go. Manchester United kunci transfer Casemiro. Manchester United dikabarkan akan mengamankan rekrutan keempat mereka di musim panas ini. Setan Merah dikonfirmasi akan memboyong Casemiro dari Real Madrid. Nama Casemiro sebenarnya baru-baru saja beredar sebagai target transfer United. Sang gelandang baru dikaitkan dengan Setan Merah pada awal pekan kemarin. Namun ternyata proses transfer sang gelandang berjalan cepat. Ia dilaporkan sudah hampir mencapai kata sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Jika Madrid bersikeras, mereka harus keluar uang yang sangat banyak. Karena Newcastle baru mendatangkannya di awal tahun kemarin dan kontraknya masih sangat panjang. Jika gagal mendapatkan Guimaraes, Real Madrid dilaporkan akan memaksimalkan pemain yang ada untuk memperkuat lini tengah mereka. Aurelien Tchouaméni bakal diplot di pos gelandang bertahan, sementara Eduardo Camavinga juga bisa dimainkan di posisi tersebut. Casemiro hengkang, Dani Ceballos akan bertahan di Real Madrid. Peluang Dani Ceballos untuk dipertahankan oleh Real Madrid semakin meningkat seiring dengan potensi transfer Casemiro ke Manchester United. Masa depan Ceballos di Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini kembali diragukan lantaran dia bukanlah pilihan utama dari pelatih Carlo Ancelotti. Klub tidak akan menghalanginya jika ingin pergi selagi sang gelandang berusia 26 tahun memerlukan menit bermain demi meraih tempat di tim nasional Spanyol pada pagelaran Piala Dunia 2022 akhir tahun ini. Ancelotti tidak akan keberatan untuk kehilangannya, namun kini kemungkinan Dani Ceballos untuk bertahan semakin meningkat dengan sang pelatih disebut melihat eks pemain Arsenal tersebut sebagai pelapis utama untuk Luka Modric. Lagi pula ruang di lini tengah Real Madrid kemungkinan besar akan semakin luas seiring dengan kepergian Casemiro yang sedang menuju ke Manchester United usai gagal bersepakat dengan Adrien Rabiot dari Juventus. Ceballos hanya terikat kontrak dengan Madrid hingga tahun depan, dan dia sudah sering dikaitkan dengan mantan klubnya Real Betis sejauh ini. Pada musim lalu Ceballos diganggu oleh masalah cedera engkel yang menderanya saat membela timnas Spanyol di Olimpiade Tokyo pada musim panas. Itu menyebabkannya baru kembali tampil di bulan Januari dan membatasi jumlah penampilannya menjadi hanya 18 pertandingan di semua ajang. Pada musim ini Ceballos dilibatkan dalam dua laga resmi yang dimainkan oleh Madrid di semua ajang, yaitu kontra Eintracht Frankfurt di Piala Super Eropa dan Almeria di pekan pembuka La Liga.
Meskipun hanya tampil selama total 12 menit dalam kedua pertandingan tersebut, itu sudah mengindikasikan bahwa Ceballos termasuk dalam rencana Ancelotti di musim ini dengan potensi menit bermainnya semakin meningkat seiring dengan kepergian Casemiro. Terungkap, ini alasan Gareth Bale pindah ke Los Angeles FC. Keputusan Gareth Bale untuk ke tim MLS Los Angeles FC cukup mengejutkan. Padahal di usianya kini 33 tahun, dia sesungguhnya masih bisa bersaing di level teratas Eropa. John Torrington, manajer umum LAFC, menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi untuk mengontrak mantan winger Real Madrid itu meski Bale memiliki keraguan ketika dia pertama kali didekati. Dia memiliki beberapa pertanyaan dan kami membawa seorang ahli untuk membicarakannya, kata Torrington kepada Press Association seperti dikutip dari Marca. Apakah itu soal kekuatan dan atau pengkondisian staf kami atau apakah dia melibatkan pemilik dalam percakapan, kata John Torrington lagi. Saya pikir apa yang membantu adalah pengetahuan Gareth tentang Los Angeles, mengetahui apa yang ditawarkan klub yang unik dari opsi lain, dan kami bersyukur bahwa kami bisa mendapatkan bintang sekelasnya. Bagi Bale, uang bukanlah masalah seperti yang dijelaskan Torrington, meskipun faktanya dia salah satu yang berpenghasilan tinggi di Spanyol saat dia meninggalkan Real Madrid. Itu berada di lingkungan di mana dia merasa bisa berkembang dan merasa nyaman, dia melanjutkan. Di mana keluarganya bisa merasa nyaman dan menempatkan dirinya pada posisi di mana dia bisa sukses dalam persiapan untuk Piala Dunia dan untuk beberapa tahun ke depan dalam kariernya. Bahkan Will Ferrell, salah pemegang saham klub, mengirim pesan ke Bale sebelum pindah untuk mencoba meyakinkannya. Seorang selebriti yang sejak tiba di LAFC telah membuat dirinya disayangi oleh penggemar. Tujuan utama Bale adalah agar bisa bugar secara fisik untuk Piala Dunia mendatang. Bale adalah bintang utama Wales dan timnya membutuhkan dirinya untuk menjalani turnamen yang baik. Sangat jelas bagi kami bahwa ini bukan hanya keputusan jangka pendek untuk Gareth dan keluarganya, kata John Torrington. Kami tahu bahwa dia ingin berpikir jangka panjang, itulah sebabnya kami menyusun kesepakatan yang sesuai. Sejak kedatangannya di Amerika Serikat, Bale telah berubah. Dia telah mendapatkan kembali senyuman dan kebahagiaannya baik di dalam maupun di luar lapangan.